Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Rohmatul Laili, NIM 071, dari jurusan BK PAUD, kelas 2019B. Di sini kakak memenuhi tugas akhir dari Universitas Negeri Surabaya. Di sini kakak membuat 10 rancangan media pembelajaran yang terbuat dari kardus bekas, tutup botol, dan stick. Yuk simak 10 rancangan kakak. Kegiatan yang pertama yaitu tutup botol pintar. Kita menyiapkan karet, kardus, tutup botol bekas, sama kertas karton yang dibentuk seperti kubus. Kita melakukan permainan. 1. Tiga. Kita bentuk seperti tiga. 3, 1, 2, 3 lagi, 4. Berbentuk persegi. 2. Jadi seperti ini bentuk persegi panjang. Kita bisa bermain tutup botol pintar dan mengetahui warna sama bentuk geometri. Dan yang kedua, kita mengurutkan angka dari 1 sampai 10. Kita cari angka 1. Ini. Angka 2 ini, angka 3 ini, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10. Yeay. Kita mengurutkan angka dari angka 1 sampai 10 menggunakan tutup botol. Permainan yang ketiga, kita mengelompokkan warna tutup botol dengan benar. Warna tutup botol oranye kita taruh di sini. Warna tutup botol biru kita taruh di sini. Kita sambil menghitung ya teman-teman. Di sini bahannya kertas,
tutup botol bekas, kardus bekas. Mari kita mengelompokkan warnanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hore! Yang tutup botol warna biru, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi antara tutup botol warna oranye sama warna biru, paling banyak warna oranye. Permainan yang keempat yaitu puzzle geometri. Kita menyusun puzzle geometri dengan benar. Bahannya yaitu kakak membuat kardus bekas, tutup botol bekas, dan kertas lipat warna. Mari kita susun ya adik-adik. Segitiga, lingkaran, persegi, persegi panjang, ini segitiga warnanya pink, lingkaran warnanya biru, persegi warnanya hijau, persegi panjang warnanya hitam. Yang kelima, tutup botol berkata. Ini kakak menggunakan tutup botol sama kertas karton sama kardus berkas. Mari kita susun kata ini ya teman-teman. Rusa, kita masukkan di sini. Rusa, kita cari huruf R. R, hore. R, kita cari huruf U. Hore. U, kita cari huruf S. Kita cari huruf A. Yeay. Jadi deh, rusa. Rusa. Jadi begini. Rusa. Kakak punya permainan lagi seperti tadi.
Tapi ini adik-adik huruf hijaiyah. Banyak kertas karton, tutup botol, kardus bekas. Kita susun ya. Kita cari alif. Kita menemukan. Kita susun di sini. Huruf ba. Huruf ta. Huruf sa. Ye. Huruf ha. Huruf jim, huruf ha, ha, ha. Huruf ra, huruf dal. Huruf za. Huruf sin. Huruf sha. Huruf sad. Za. Ta. Da. Fa. Ain. Ghin. Qaf. Kaf. Lam. Ha. Lam alif. Hamzah. Ya. Oh, kurang. Mari kita temukan. Mim. Nun. Au. Hore. Kita bermain sambil belajar mengenal huruf hijaiyah. Yang keenam, kakak membuat permainan warna. Kita menyusun warna sesuai ini. Bahannya yaitu kardus berkas, tutup botol, krayon. Kita menyusun ya warna kuning, warna merah, kita cari warna hijau, hijau, warna biru, warna coklat,
warna oranye. Hore, kita selesai mencocokkan warna. Di sini kakak punya permainan pohon huruf. Kita menyusun hurufnya ya, dari mulai A sampai Z. Bahannya kardus bekas, krayon, tutup botol pintar. Kita mulai menyusun ya. Kita cari huruf A. Di mana ya? Ini dia. Kita huruf B. Ye. Kita cari huruf D. Kita cari huruf G. Mana ya huruf G? Di mana huruf G? Ini kita menemukan huruf G. Huruf E. Ya, ini. Huruf C ini. Huruf V, F ini dia. Huruf H ini. Huruf I ini. Huruf C, huruf K, mana ya? Ini dia. Huruf L, mana ya? Ini dia. Huruf M, ini dia. Huruf N, mana ya? Ini dia. Huruf O, huruf P ini, huruf R ini dia, huruf Q ini, huruf S, huruf T, huruf U, huruf Y, huruf Z, huruf V, huruf V, huruf X. Yeay, kita sudah membuat, sudah merangkai pohon huruf. Jadi, yang ketujuh, kakak punya permainan yaitu namanya capit warna. Kita bermain warna, lalu kita mencapitnya. Bahannya kardus bekas, tutup botol, sama krayon. Kita mulai mencapit ya, sama stick. Warna hitam, kita cari warna hitam. Warna coklat, warna hijau, warna merah, warna oranye, warna putih, warna biru, warna apa lagi ya, warna kuning. Ya, kita sudah mencapit warna dengan benar. Kak punya permainan yaitu trek
tutup botol. Caranya kita gini kan, kita gelindingkan tutup botol. Kita gelindingkan tutup botolnya. Yeay. Bahannya yaitu kardus bekas sama tutup botol. Kita gelindingkan bersama ya adik-adik. Hore. 10 rancangan media pembelajaran kakak buat adik-adik. Semoga bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.